Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Wargi Dahlia yang dirahmati oleh Allah, berangkat dari sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sesungguhnya di dalam diri manusia terdapat segumpal darah. Apabila darah ini baik, maka seluruh anggota tubuh manusia akan ikut menjadi baik. Tetapi sebaliknya, apabila segumpal darah ini rusak, maka seluruh anggota tubuhnya akan ikut menjadi rusak. Dan ketahuilah kata Nabi, segumpal darah itu tidak lain adalah qalbu. Qalbu atau hati adalah tempat berpusatnya nilai-nilai kebaikan dan di sisi lain nilai-nilai keburukan. Saat manusia dihinggapi nilai-nilai keburukan yang ada dalam hatinya, sesungguhnya wargi Dahlia, manusia itu sedang terkena penyakit hati. Dan salah satu penyakit hati yang sering melanda kepada jiwa manusia adalah sifat dengki. Dengki merupakan sifat di mana kenikmatan yang Allah berikan pada orang lain ingin diberikan kenikmatan itu kepada dirinya. Sehingga akibatnya timbul buruk sangka, tumbuh yang namanya iri hati, sehingga mengumbar berbagai macam penyakit yang lain. Dari sifat dengki akan timbul penyakit hati yang lain, seperti takabur, suudzon, bahkan sampai mengumbar aib orang yang didengki oleh orang tersebut. Maka dari itu wargi Dahlia, Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat mengingatkan kepada kita bahwa sifat penyakit dengki ini apabila dialami oleh kita sesungguhnya akan memakan pahala amal kebaikan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya penyakit dengki itu akan membakar amal kesolehan seseorang layaknya api membakar kayu bakar. Layaknya api membakar kayu. Maka dari itu wargi Dahlia, berhati-hatilah agar kita terhindar dari sifat dengki ini. Maka sandarkan kita, hati kita hanya untuk Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya ibadahku, solatku, hidup dan matiku hanya untuk Allah. Maka dari itu wargi Dahlia, semoga Allah berikan petunjuk, bimbingan kepada kita agar diri kita dihindari dari sifat dengki. Maka simpanlah sifat qanaah, merasa cukup apa yang telah Allah berikan kepada kita, itu sebagai cara yang efektif untuk menolak dan menghindari dari penyakit dengki. Semoga Allah Rabbul Alamin menjadikan kita wargi Dahlia tetap berada dalam koridor-koridor agama yang telah ditetapkan dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Aqulu qouli hadza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.